Halo, selamat sore para remaja dan teman-teman semuanya di seluruh Nusantara. Saya dari Kandang 78 PAM akan memberi tutorial atau inspirasi yang kira-kira bisa menguntungkan untuk diri kita semua, yaitu tumpang sari dari tanaman pacong. Saya kasih tanaman pisang-pisang seperti ini yang bisa menghasilkan pemasukan atau income yang tidak istilahnya tidak kita perhitungkan sebelumnya. Jadi kita punya hasil yang benar-benar tidak seperencanaan kita yang menuju ke pisang, tapi hanya di sela-sela rumput pacong itu saya tanami pisang. Dan hasilnya seperti ini. Ini umur 6 bulan. 6 bulan sudah bisa melihat pisang. Ini contohnya seperti ini. Ini batang pisangnya tak tanam. Ini umur 6 bulan. Ini pisangnya seperti ini. Nah. Dan yang lainnya sudah banyak. Ini proses pemotongan dulu 20 hari. Dan ini proses pemotongannya jantung ini baru 4 hari ini. 4 hari. Hasilnya besar-besar seperti itu. Jadi ular, kalau orang Jawa ularane, ularane itu besar-besar. Jadi istilah bahasa Indonesia apa itu kalau ularan itu? Jadi buahnya itu bisa besar. Nah, yang di sebelah sana itu, nah ini sudah saya potong jantungnya sekitar 8 hari ini. Ini proses pemotongan jantungnya sekitar 8 hari. Dan nanti kita akan memberi istilahnya inspirasi kepada teman-teman untuk proses pemotongan ini dan memberi obat yang bisa membuat pisang ini bersih-bersih seperti ini. Jadi ini kan bersih-bersih ini pisangnya. Besar, bersih. Dan hanya untuk pupuk kandang aja ini. Yang saya utamakan pupuk kandang. Jadi semua batang pisang di bawahnya tak kasih kotoran-kotoran. Kalau pagi kotoran ini, kotoran dari palungan karena kita memelihara kambing. Jadi kotoran pagi saya kasihkan di bawahnya. Dan hasilnya seperti ini, anaknya banyak, batangnya besar-besar. Dan kita tetap akan bahagia melihat pohon pisang ini. Soalnya apa? Dari pohon pisang ini kita terinspirasi. Kok begitu gampangnya menanam pisang? Nah, nanti kita akan memberi contoh cara pemotongan. Nah, ini kebetulan ada yang siap dipotong ini. Sebenarnya sudah terlambat karena saya 2 hari ini nggak pernah di kandang. Nah, ini saya ini terlambat ini. Seharusnya masih di ke atas ini arahnya jantung itu, tapi enggak apa-apa. Yang penting nanti kita kasih obat. Kita kasih pestisida supaya serangga itu nggak mau istilahnya nggak mau menginggap di situ dan bertelur. Jadi nanti pisangnya bersih-bersih seperti itu. Nah, ini caranya seperti ini. Karena pisang raja ini pendek, jadi cuma berapa meter nih, 3 meter ketinggiannya. Jadi saya nggak takut. Tapi kalau tinggi itu saya takut ketinggian. Nah, ini caranya seperti ini. Kita pegang, harus pakai alat yang benar-benar tajam. Soalnya nanti biar hasilnya itu maksimal. Nah, kita pegang ujungnya ini. Kita pegang ujungnya, langsung ini masuk. Kira-kira 12 cm dari ujung jantung ini. Kalau Jawa jantung namanya nih. Tapi bunga pisang kalau bahasa Indonesianya. Nah, ini seperti ini prosesnya. Nah, jadi nanti kita tunggu sebentar aja. Sebentar aja biar apa ini? Istilahnya getahnya ini agak berkurang. Nanti langsung kita semprot pakai pestisida. Dan kita sambil mengurangi batang daunnya. Supaya kelihatan bersih dan pisang itu akan sehat. Nah, ini seperti ini. Kalau memangkas daun tidak boleh dipotong langsung di batangnya, tapi dikasih sedikit di sini. Nah, ini.
Nah, seperti ini. Harus seperti ini supaya batangnya tidak langsung mati. Setelah proses pemotongan ini, kita jangan lupa membawa, dari rumah sudah membawa yang namanya pestisida. Nah, ini sudah saya bawakan ini pestisida. Ini sudah beberapa pisang yang saya semprot pakai ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita taruh sini. Biar nanti serangga-serangga itu nggak ke ini. Sama batang-batangnya biar semutnya mati. Jadi teman-teman, seandainya teman-teman kepengen pesan bibit pisang, itu bisa ke Farm 78. Nah, ini pisang bibit pisang rojo ini, seperti yang nanti saya perlihatkan. Jadi nanti ada pisang rojo yang sudah ada buahnya dan baru saja berbunga. Jadi ada jantungnya yang masih utuh dan nanti akan membuat proses pemotongan jantung, biar saudara-saudara tahu bagaimana caranya memelihara jantung pisang supaya menjadi pisangnya bagus dan bersih. Begitu, selamat sore saudara-saudara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini saudara-saudara, hasil pisang masuk apa sih? Bagus. Nah, ini contohnya seperti ini saudara. Ini saudara kita yang dari Palembang, jauh-jauh dari sana, kebetulan main ke Jogja, sekalian membawa bibit yang namanya bibit pacong, dan ini bibit odot, itu indigo vera, ini pisang rojo bulu yang nanti bisa ditanam di sana dan bisa dikembangkan di sana. Jadi gitu saudara-saudara, supaya saudara-saudara ingat sama saya, saudara bisa main ke kandang 78 Yogyakarta.